Baik, hati nantinya Kian. Bal bagi angka 2. Kembali telah dimulai kali ini satu serangan dari setter sebelah kiri nampaknya kali ini Wandi Babon. Pemana kali sana kali ini Babon tertuju ke tengah nampaknya di sana ada jaga. Satu umpan yang langsung diarahkan kali ini kembali tangkap yang akan melakukan kemana kali sana tendangan yang akan diberikan kepada penjaga gawang Rizky kali ini Baharudin. Tersiap-siap kali ini Baharudin satu reaksen. Satu upaya begitu luar biasa kali ini hanya beberapa senti saja dari sektor kanan dari penjaga ke depan melalui sektor kiri nampaknya kali ini Jenny Rizky satu tangkapan. Begitu tenang kali ini nampaknya penjaga gawang Rizky. Digarantikan saja kali ini tentunya. Yang jelas tentunya di perhelatan turnamen Jagapura Cup yang pertama di tahun 2024 sepenuhnya didukung oleh pemerintah desa Jagapura, Jagapura Lor, Pemdes Jagapura Kidul, Pemdes Jagapura Kulon, Tandas Jagapura saja nampaknya ada Musbi dari sektor sebelah kiri dorong saja maksudnya gerban Wandi Babon. Satu upaya kali ini hentian bola berhasil dilakukan oleh nomor 5 nampaknya Caridi. Kita nantikan bersama kali ini lemparan ke dalam nampaknya pelanggaran juga kali ini nampaknya di Syurul Ulum. Kemana kali sana Jabar angkat langsung ke depan nampaknya di sana kali ini satu ketenangan nampaknya ada Musbiandi dari sektor sebelah kiri jaga ciri kali ini Wandi Babon. Kemana kali sana kali ini Babon umpan ke tengah nampaknya di sana ada Kadek. Satu ketenangan kali ini begitu luar biasa nampaknya jaga terlepas kali ini Ayub Rizky dan satu upaya kali ini nampaknya dilakukan oleh penjaga gawang Rizky. Kita nantikan saja kali ini satu tendangan arahkan langsung kali ini melebar. Kemanakah di sana kali ini upaya yang dilakukan oleh kesebelasan dari Persija kali ini Persija ada Musbiandi. Kemanakah di sana dorong saja ke tengah nampaknya di sana ada Dava terlepas kali ini seorang Dava satu pergerakan Abdul Jabar begitu luar biasa kali ini sangat-sangat bersih. Satu hentian bola kembali nampaknya ada Ciri Bahar berhasil dihentikan oleh Musbiandi nampaknya kali ini ada Jojo dari sektor sebelah kanan angkat langsung ke depan nampaknya melebar ke kiri ada Boban berhasil dihentikan Ciri satu pelanggaran cuma tendangan langsung diarahkan ke depan nampaknya Dava dari sektor sebelah kanan kali ini Babon satu upaya lagi-lagi bola pun keluar lemparan ke dalam nampaknya bagi Persija ada Jaka melebar ke kiri nampaknya kali ini Babon satu umpan ke tengah nampaknya di sana kali ini ada Jaka kembali Jaka nampaknya umpan melebar dan maksudnya kali ini Ayub satu kontrol begitu tenang nampaknya di sana ada Jabar melebar ke kiri nampaknya di sana ada Teri masih Teri menari-nari di sana nampaknya umpan ke belakang Abdul Jabar coba diganggu nampaknya Andri Messi ada Yuri umpan saja kali ini ke belakang nampaknya penjaga gawang Haris langsung ke depan maksudnya sementara itu Musbiandi dari sektor tengah nampaknya kali ini Baharudin ada Jabar melebar saja ke kanan nampaknya di sana ada Yogi ada Tony Wan coba menjegal nampaknya di sana masih Yogi mengemanakah di sana kali ini Yogi satu umpan ke dalam nampaknya kali ini Cini Ayub masih Ayub coba menguasai bola nampaknya tertuju ke belakang ada
Papa, Papa, mana di sana kali ini Papa, 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 Pahar. Satu ketenangan begitu baik nampaknya kali ini Pahar. Melebar maksudnya kepada Jaka, Dafa, masih Dafa mencari rekannya satu umpan. Begitu tepat nampaknya di sana Yogi. Namun dari sektor tengah umpan melebar ke kanan nampaknya di sana ada Jojo. Satu umpan ke tengah nampaknya di sana ada Jaka. Andri Messi kali ini Mosby kembali nampaknya ke kanan. Coba terus dilakukan. Itu nantikan saja kali ini nampaknya ada Bahar. Ada Jaka, umpan ke kiri nampaknya Mosby Andi. Satu umpan langsung diarahkan kepada seorang Celen. Ada Adam, umpan melebar kali ini terlepas. Satu pergerakan kali ini Yogi. Hampir saja kali ini tendangan yang dilakukan oleh siapa kali ini. Satu umpan dorong maksudnya kali ini Jenny. Satu pelanggaran kali ini dilakukan seorang Jenny terhadap nomor 28 nampaknya juga. Digantikan saja kali ini nampaknya Jojo dari sektor sebelah kanan. Kemanakah di sana kali ini satu umpan tertuju ke depan maksudnya kali ini Andri Messi. Kembali nampaknya ke kanan. Coba dibawa oleh SMK Nasional Olim. Kali ini nampaknya Yogi ada di sana. Coba membayang-bayang satu tendangan Yogi. Juga kali ini nampaknya masih bersama. Kali ini nampaknya Jaka dari sektor tengah arahkan langsung ke depan kali ini Malaysia Bapun. Satu tendangan kali ini juga nampaknya masih gagal. Upaya yang dilakukan seorang Wandi Bapun, salah satu pemainnya. Digantikan saja kali ini ada Rizky. Umpan melebar ke kanan nampaknya Yogi. Kemana gadis sana Yogi. Satu tendangan kali ini juga diarahkan oleh seorang Yogi. Kita nantikan bersama nampaknya kali ini Mosby Andi dari sektor sebelah kiri arahkan ke tengah nampaknya kali ini Jojo. Coba menguasai bola satu umpan kemana kali sana kali ini seorang Jojo. Kita nantikan saja kali ini kemana kali sana pergerakan begitu tenang nampaknya di sana Bobot. Masih Bobot, satu upaya serangan kali ini coba terus dilakukan. Kita nantikan saja kali ini satu tendangan yang coba langsung diarahkan. Kita nantikan bersama kali ini tekanan. Coba dibangun nampaknya dari sektor belakang. Kemanakah di sana nampaknya ada Kadeh. Satu umpan tertuju nampaknya di sana ada Jaka. Kemanakah di sana kali ini Jaka dorong saja melebar ke kanan nampaknya kali ini Jojo. Satu umpan langsung diarahkan kepada Wandi Bambang. Kembali nampaknya kali ini tekanan coba dialakukan oleh pemain-pemain dari Persija. Ada Jojo, satu umpan kali ini habis keluar dari sarangnya. Begitu luar biasa kembali ada Celet. Kemanakah di sana kali ini pergerakan yang dilakukan oleh pemain Mari kita nantikan saja kali ini Persija. Satu kesempatan nampaknya Akid. Satu upaya juga kali ini nampaknya pergerakan umpan terobosan kali ini pemain dari SMK Nasrul Ulum nampaknya kali ini Dafa angkat langsung ke depan maksudnya kali ini nampaknya ada Akid. Kemana gadis sana kali ini Akid. Satu tendangan langsung diarahkan kali ini percobaan pertama SMK Nasrul Ulum. Kembali nampaknya Akid coba dibayangkan oleh Jaka. Satu dorongan kali ini nampaknya jelas terlihat oleh sang wasit. Kali ini nampaknya Jaka celik
dari sektor sebelah kanan. Kali ini nampaknya satu tendangan bebas saja bagi sebelasan dari SMK Nasrul Alam. Kita nantikan bersama kali ini tendangan bebas bagi kesebelasan dari SMK Nasrul Ulum. Bersiap-siap di sana kali ini cewek dorong saja ke depan. Nampaknya Didi, satu pelanggaran kali ini nampaknya dilakukan oleh pertahanan dari Persijan. Nampaknya satu protes keras dilakukan seorang jatah cilik. Kali ini ada Teddy, salah satu winger cepat yang dimiliki oleh SMK Nasrul Ulum. Seorang Teddy Bai, salah satu pemain yang sangat hebat oleh pemain dari kesebelasan SMK Nasrul Ulum. Kita nantikan saja kali ini nampaknya ada Jabar yang akan melakukan kali ini. Jabar, satu tendangan masih membentur. Sementara itu tekanan coba kembali dikuasai dari sektor tengah. Nampaknya ada Adam tertuju ke depan. Nampaknya kali ini Yogi, kemanakah di sana ada Deblen. Masih Deblen coba mencari rekannya. Kali ini dorong saja ke tengah, ada Didi. Kali ini Deblen satu umpan ke belakang. Nampaknya di sana ada Bahar. Kemanakah di sana kali ini satu duel, ada Cini. Kembali nampaknya Titi kuasai bola, satu umpan ke depan. Maksudnya kali ini Dava, angkat saja kali ini melebar. Nampaknya offside. Sepan maksudnya di sana ada Didi, ada Jabat, angkat langsung melebar ke kanan. Nampaknya Jini, ada Bar, satu pelanggaran kali ini nampaknya Bahar terhadap nomor 14. Nampaknya Jini. Kita nantikan bersama Tuhan untuk tenang para penonton. Biarkan semua keputusan hanya berada pada wasit. Kembali kami informasikan, dimohon untuk penonton harap tenang. Ya, kami himbau untuk para penonton harap tenang. Semua keputusan kembali ada pada wasit. Yuk, untuk penonton mohon untuk tidak memberikan satu ucapan anarkis atau lain sebagainya. Tetap pertandingan ini akan kembali dilanjutkan. Kembali kami himbau tetap untuk para penonton dimohon untuk tidak memasuki lapangan pertandingan. Semua keputusan kembali kami serahkan kepada wasit yang bertugas di dalam lapangan pertandingan. Yang jelas kerja masih dari lapangan Desa Jaga Bolalar, di mana dari Persija nampaknya dari sektor tengah ada Didi coba mencari rekannya. Kali ini ada Bahar melalui sektor sebelah kiri nomor punggung 17, ada Jojo. Kemanakah di sana satu umpan ke tengah. Nampaknya di sana ada Didi, ada Bahar, Mosby Andi. Kali ini Mosby, kemanakah di sana satu umpan tertuju ke tengah. Kali ini nampaknya kemanakah di sana, dorong saja kali ini melebar. Mosby Andi satu umpan langsung diarahkan, maksudnya mengarah kepada nomor 11. Sementara itu tekanan berada di sektor sebelah kiri, ada Yoki satu umpan akit. Kemanakah di sana juga kali ini nampaknya terhenti. Nampak di sana ada, ya mohon kami himbau untuk para pendukung dari tim Persija, yuk untuk tetap tenang, untuk tetap tenang, karena pertandingan kembali akan dilanjutkan.
informasikan bagi para penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini, untuk tetap tenang kita saksikan dan nikmati pertandingan di partai grand final di sore hari ini. Tentunya tim dari Persija Cangkingan Indramayu berhadapan dengan SM pada Debleng Bahar. Kemana gadis sana? Satu pelanggaran kali ini Bahar dilakukan kepada nomor 21 ada Ayun. Tidak nantikan Syaga kembali nampaknya satu tendangan hebat lagi sebelasan dari Persija kali ini angkat kerabat melalui sama Wendy satu upaya serangan kali ini Papan masih sedikit melebar saja kali ini pergantian pemain. Pergantian hanya di sana ada Dede, ada Mang Debleng, kali ini Debleng umpan ke belakang, kali ini Dede satu umpan dorong pendek nampaknya kali ini Baharudin melalui shooter kanan, kali ini nampaknya Jaka satu umpan tertuju ke tengah nampaknya di sana Dede melalui shooter sebelah kiri Musbiandi. Kemanakah di sana Musbiandi satu umpan kali ini ada Papan. Kembali nampaknya satu tangkapan dilakukan oleh penjaga gawang Haris. Ia tambahan waktu 6 menit untuk tambahan waktu. Saja maksudnya kali ini ada Bahar, ada Dafa. Kemanakah di sana? Begitu tenang nampaknya pemain-pemain dari SMK Nasrul Ulum Persija. Coba menekan nampaknya melalui shooter sebelah kiri. Walaupun dibiarkan saja kali lemparan ke dalam. Baik kesebelasan Persija angkat ke depan kali ini Andri Messi. Kemanakah di sana? Satu umpan dorong maksudnya kali ini ke tengah. Ada Bahar satu tendangan langsung di. Kemanakah di sana? Angkat ke depan kali ini Papan tertuju melebar nampaknya di sana ada Coco. Dorong ke depan kali ini Papan. Papan satu tendangan juga kali ini nampaknya Mais angkat ke depan nampaknya satu umpan kembali coba diamankan ada Rizky. Kemanakah di sana ada Caka dari sektor sebelah kiri nampaknya di sana ada Caka kembali satu penguasaan bola dorong saja kali ini melebar nampaknya tertuju ada Musbiandi umpan ke depan nampaknya Bahar Yuri coba membayang-bayangnya kali ini pelanggaran jelas terlihat dilakukan seorang waktu pertandingan. Kita nantikan bersama kali nampaknya Rizky penjaga gawang yang nampaknya kali membantu penyerangan. Kita nantikan saja kali nampaknya Andri Messi bersiap-siap di sana kali Andri. Oh satu tendangan juga kali ini nampaknya berhasil ditangkap langsung diarahkan kepada Yogi. Kemanakah di sana kalian upaya coba dilakukan satu percobaan kembali nampaknya seorang Yogi lagi-lagi gagal nampaknya Rizky angkat saja melebar kali ini pelanggaran Teddy juga kali ini nampaknya terhenti kembali serangan terus digemparkan pada kesebelasan dari Persija kali ini Persija. Kemanakah di sana satu tendangan langsung diarahkan oleh Baharudin kembali satu tangkapan penjaga gawang langsung diarahkan nampaknya Didi melalui sektor sebelah kiri satu kontrol begitu tenang nampaknya kali ini Jaka angkat ke depan kali Andri Messi. Andri Messi satu penyelamatan luar biasa Haris kembali serangan pun coba digemparkan oleh pemain-pemain dari Persija melalui serta sebelah kiri Musbiandi angkat ke depan namanya satu tendangan yang kurang begitu tepat. Kita nantikan bersama kali ini pergantian bagi sebelasan dari Nasrul Ulum angkat melebar dari sektor sebelah kiri namanya satu bola panjang
akhirnya telah dibunyikan oleh sang wasit tengah poin dan akhiri jalannya pertandingan di babak yang kedua, di mana disorot oleh kesebelasan dari SMK Tasro.